Uh, halo assalamualaikum nah hari ini Rabu ya Rabu tanggal 3 bulan 2 2021 ini masih pagi hujan niatnya gue mau jalan ke Sams eh ke Polda tapi nunggu reda, reda dikit kali ya baru nanti gue jalan uh, jadi gini hari ini yang mau gue kerjain itu cara mutasi dari luar daerah masuk ke Jakarta. Kalau selama ini kan gue taksi nih. Nah kemarin gue dikasih orderan as ada mau ada gue mau masukin nih dari dari Purwakarta ke Jakarta. <tuh> itu gimana prosesnya? Ya, gue bilang apa adanya. Gue bilang ya gue sih nggak tahu bang. Tapi gue coba. Gitu. Ya udah deh. Nah jadi tuh proses awalnya itu mobil mobil atau motor itu digesek ulang Nah, itu digeseknya di polda karena lu berkasnya nanti berkas segini nih. Ini bukan berkasnya, ini contoh aja. Ini berkas yang lain. Kalau berkas yang ini udah di polda, jadi nanti gue ke polda, habis dari polda gue ke samsat tujuan kayak gitu. Ini, ini berkas segini nih, bawa ke polda nih. Nanti dibawa ke polda, digesek ulang. Kendaraannya kalau bisa dibawa, kalau nggak bisa ya ya nanti gue bantulah gue gesekin di rumah lo lu ada di mana nanti tinggal gue datengin aja kita gesek habis itu dari Polda langsung kita daftar ke TU sama ke BPKB nanti itu nginep sehari habis selesai nginep baru besoknya gue ambil lagi dan gue bawa langsung ke samsat tujuan baru didaftarkan ke, eh, ke STNK-nya, BPKB-nya tetap balikin lagi ke Polda karena kan plat B. Ini gue bicara plat B dulu ya, kalau plat lain gue nggak tahu belum tahu sih sebenarnya. Nah ini plat B kayak gitu, jadi nanti langsung dibawa lagi ke Polda. Baru nanti BPKB-nya keluar kayak gitu sih. E, Simpel aja sih, cuman kalau emang e, lu nggak punya waktu, ya gue sih bisa bantu. Cuma kalau lu punya waktu atau lu kurang yakin, kurang paham, lu boleh tanya gue kok. E, gue sih santai aja. Artinya kalau lu mau ngurusin sendiri, tapi lu nggak mau eh lu ngurus sendiri tapi lu nggak tahu lu bisa tanya gua nanti uh, teknisnya gimana gimana santai aja sih jadi kayak gue tuh saling bantu jadi kayak kalau gue bikin kayak gini nggak nggak mesti lu ngurus sama gua enggak lu kalau mau nanya sama gua santai aja gitu bos uh, kayak gini nih ini kan udah di identitas pemiliknya ini BPKB kan udah ganti tuh kan dia tujuannya ke Jakarta tuh Dijonnya ke Jakarta tuh udah diisi tuh Set ya kan Nah ini tinggal Dimasukin aja nanti Gitu Oke Cukup sekian Kalau ada yang mau ditanya Boleh nanti whatsapp aja Atau kalau mau dibantu cabut berkas Atau mutasi masuk atau sekaligus eh, Boleh aja Tapi kalau eh, buat tanya Minjem duit gue nggak ada Ya, gue mau minjem duit. Bro. <laughs> Oke, makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.